Ya guys, waktunya turun season ya. Jadi turun berjamaah nih. Dari Ebi Phoenix Super bakalan jadi angsa biasanya ya. Kita lihat, kita dapat hadiah lencana trendy cuma 480 ya. Tuh guys, jadi ke angsa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue udah di game Eggy Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus. Amin robbal alamin. Nah akhirnya season 13 telah tiba guys. Jadi di video kali ini gue akan nge-review season terbaru 13 ini ya guys. Nah kira-kira ada apa aja yang baru? Buat yang penasaran tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan juga di klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oh ya guys, dan buat kalian yang mau edit Cina untuk login ke IG server Cina, langsung aja DM ke IG gue, ke TikTok gue, atau ke Facebook gue ya. Nah oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja review updatean season 13 nya gas ke. Pertama-tama gue akan review dulu dari kotak misterinya ya guys. Kita lihat skinnya ya. Wih, ini dia guys skinnya, skin utama ya ini. Yang udah nonton bocorannya pasti tahu ya. Jadi ini skin utama, skin duyung ya guys, skin untuk cewek lagi. Nah ini ya skin duyungnya guys, namanya duyung penyanyi siren. Ini bisa di upgrade jadi 3 warna guys. Ini ada warna pink juga ya, terus sama warna biru ya. Nah yang warna pertamanya warna oranye guys, dilihat dari rambutnya ya. Terus ada aksesorisnya, ini ada tas ubur-ubur ya, atau roh laut biru. Terus ada pendengar mimpi untuk di telinganya ya guys, atau siripnya. Dan juga ada skin misterinya nih, tapi nggak bisa dilihat ya. Kayaknya skin misterinya adalah skin ini nih guys. Nah skin popo ini ya, soalnya kelihatan guys tuh, bulat gitu ya. Nah ini skin ketiga ya, skin popo-nya ini skin keduanya untuk cowok guys, kapten. Oh ini skin kapten guys. Nah bisa di upgrade juga, ada 3 warna, ini warna kuning, ini warna pink ya. Warna pertamanya warna merah guys. Untuk skin popo-nya juga bisa di upgrade ya, koneksi ulang lagi. Berlama-lama kemudian. Nah ini guys tadi skin poponya ya, sorry tadi koneksi ulang. Ini bisa di upgrade 3 warna juga, skinnya warna pink ya, pink putih. Ini warna hitam putih guys, lucu-lucu ya warnanya. Yang pertama warna coklat ya, coklat putih. Dan juga ini ada aksesoris, ini ada pedang untuk si skin kapten ya, keris harta karun, tapi namanya keris ya bukan pedang. Dan ini ada batu putri duyung. Oh ini untuk duyungnya guys, skin duyung ya. Dan ini ada kacamata, kacamata garang. Nah ini mungkin untuk skin si popo ini ya. Dan ini gerakannya guys, lagi bawa kembang api gitu ya, tarian kembang api guys namanya. Terus ada memanggang. Oh ini di dekat tapi unggun gitu ya guys. Dan ini ada pembatasan dihapus. Oh ini kayak lagi marah gitu atau lagi mabuk ya guys. Lucu-lucu juga gerakannya ya. Ini ada stiker geraknya ya, meniup gelembung. Dan ini ada bingung sekali. Terus ada memancing cinta. Dan ini untuk skin yang biasanya guys, ini skin perikanan ya. Ini ikan langka nih, atau ikan yang ada di dasar laut ya guys, yang ada lampunya gitu loh. Ini juga sama bisa di upgrade guys skinnya ya. Terus ada skin pedagang mutiara, ini kerang ya, kerang mutiara guys, sama bisa di upgrade juga. Dan ini ada pelelang dingin. Oh sama ikan juga guys.
Dan di bawahnya ada stiker lagi guys, banyak banget ya stikernya. Cuma ini enggak gerak ya stikernya ya. Tuh masih ada juga guys, ini kostum. Oh, ini mah udah punya guys gue juga ya. Nah, jadi skin utamanya adalah skin cewek duyung penyanyi siren ini ya. Jadi buat kalian yang mau gacha silahkan gacha guys. Untuk para cewek pasti suka banget nih sama skin dugongnya. Untuk gachanya memakai koin ungu ya, seperti biasa di kotak misterinya. Nah, dan juga ada skin baru lagi, ini adalah skin ular neraka naga. Wow, keren guys, tapi kayak robot gitu ya, robot ular. Ini skin murah guys, memakai koin ungu ya, melangkah maju gitu guys, atau maju melangkah sampai ke nomor 8 baru dapat skinnya ya, mantul. Kita lihat guys, nah kayak gini ya. Oh, bisa di upgrade juga ternyata. Tuh guys, kalau di upgrade lebih keren lagi ya. Oke, okay, jadi ada skin ular juga ya, ular robot neraka naga ya. Dan udah guys, nggak ada lagi ya. Oh, ada ini nih. Wow, ini baru lagi guys. Oh, ini yang skin dari gacha tutup botol ya, jadi beda guys kayak gini mesinnya ya. Dan ternyata ada skin-skin barunya guys. Kalau ini udah ada ya dari dulu. Nah, ini nih yang baru-barunya guys, ada tiga ya. Tuh ada tiga guys. Ini skinnya bisa kalian dapatkan dengan gacha memakai koin, bukan koin sih, tutup botol ya guys. Dan udah guys, gak ada lagi skin barunya ya. Terus kita lihat event passnya guys, atau party passnya ya. Nah, kita dapat gratis nih stiker guys, lumayan ya. Stiker apa nih? Tidak berkontribusi, kayak lagi mendayung gitu ya. Dan kalau kalian beli dengan koin emas atau koin egi, kalian bisa mendapatkan skin ya guys, skin kuda laut, terus sama skin peri pemburu. Oh, ini skin pari ya, ikan pari. Dan seperti biasa akan balik lagi guys koin kalian ya, karena dapat lagi koin egi 300 guys, terus ada koin berkilau juga ya 30, dan ada aksesoris juga guys. Tuh lumayan banyak, ada gerakan juga ya, tarian siren, terus ada bingkai, dan ada bingkai nama ya guys, sama bingkai avatar. Nah, kalau kalian belinya yang 600 koin emas ya guys, kalian bisa dapatkan skin utamanya yang dari event passnya atau party passnya, yaitu skin Koki Gurita ya guys. Nah, jangan lupa nanti kalian misi juga ya guys dari event party passnya tuh, biar bisa dapat yang gratisannya ya guys. Tuh gue juga dapat lagi nih gratis tutup botol sama apa nih, kartu penyelesai misi. Nah, itu untuk skin-skin party passnya ya guys. Nah, dan di sini ada misi musim pesta ya guys, kita ambil dulu, kita dapat jangkar ya sepertinya guys. Tuh dapat jangkar ini ya, jejak pelayaran. Nah, ini skin gratisnya adalah skin siput ya guys, siput violet, dan namanya Bella. Ini bisa di upgrade juga. Wih, lucu juga ya guys. Nah, ini skin gratis yang kalian bisa tukarkan dengan koin kapal harta ya. Ada aksesorisnya juga guys, ada dua ya. Wih, ini kacamata guys. No clearance. Ada stikernya juga ya, ada bingkai, dan ada mainan ini ya guys. Nah, nanti kalian tinggal misi aja untuk mendapatkan koinnya ya. Nah, di sini ada misi cerita juga, nanti kalian tinggal klik aja ya untuk mengikuti misinya. Nah, sekarang kita review untuk di pulaunya guys. Nah, di pulaunya jadi ada kapal paus ya guys, yang sudah gue kasih bocorannya ya. Nah, ini untuk skin duyungnya guys yang tadi ya. Nah, di sini ada ikan paus atau kapal paus ya guys, besar banget, kita bisa naik. Tuh guys, bisa ke sini ya. Terus bisa main juga guys, main ini nih, meriam ya guys.
bisa kita tembakin guys. Tuh keren ya, jadi bisa mainin meriam juga guys yang ada di sini. Terus kita juga bisa naik ke atas ya. Tuh bisa naik guys, seru banget pokoknya ya di kapal paus ini guys. Ya jatuh. Yang udah nonton bocorannya pasti udah tahu ya guys, pas gue naik ke atas. Jadi yang belum nonton silahkan tonton aja guys. Nah di sini juga ada portal, kita bisa masuk dan kita ada di harta karunnya gitu guys, tuh tempat penyimpanan harta karunnya guys. Di sini banyak koin emas, wow. Dan di sini ada peti yang kita bisa masukin guys, bisa ditutup juga tuh kocaknya, bisa dibawa guys untuk ngeprank orang ya, lucu banget ya guys. Terus kita juga bisa berenang dan ada perahu penyu ya guys. Nah ini dia perahu penyunya, tuh bisa jadi cepat juga guys majunya ya, seru banget. Dan ini kalau nggak salah bisa dipakai ke daratan juga guys, gue udah pernah coba ya pas main di Aegis server Cina guys. Kita coba ya ke daratan guys. Nah bisa kan guys ke daratan ya. Jadi selain di air, perahu penyu ini bisa ke daratan juga ya. Kita ke sana guys, ada apa lagi tuh? Kayaknya ada yang baru lagi. Ini tempat apa ya? Ini tempat apa guys? Ada yang tahu ini tempat apa guys? Itu tempat apa ya? Kalau waktu di server Cina sih di sini ada kolam guys, kolam bebek ya. Nah jadi di sini juga ada meriamnya gitu ya guys. Kalau kita masuk kita bisa terbang guys tuh, langsung otomatis ketembak gitu ya. Tapi kita yang jadi pelurunya guys. Di sebelah sini juga ada ya. Nah jadi menurut kalian bagaimana guys untuk updatean season 13 ini ya? Apakah keren? Nanti kalian komen aja ya. Dan untuk skin-skinnya gimana, nanti kalian komen. Nah ini guys skin kaptennya untuk cowok ya. Cuma guys skin utamanya lagi-lagi untuk cewek lagi ya. Jadi buat kalian yang mau gacha silahkan gacha guys, semoga hoki ya. Gaskeun.